Hari ini kita akan berkenalan dengan harmonizer. Apa yang ada di dalam harmonizer ini? Jom kita tengok. Alat pertama yang ada di dalam harmonizer ini adalah sesuatu yang kita panggil sebagai skin tone finder. Skin tone finder adalah satu alat yang digunakan untuk mengesan tona warna kulit dengan lebih cepat, mudah dan juga tepat. Skin tone finder mengandungi 12 tona warna kulit yang berbeza, dimulakan dengan tona warna kulit yang paling cerah yang dinamakan light dan tona warna kulit yang paling gelap dinamakan deep. Alat kedua yang ada di dalam harmonizer ini adalah suatu buku menarik dipanggil Color Guidebook. Color Guidebook ini secara umumnya mengandungi 120 warna yang berbeza yang disusun mengikut 12 kategori dan boleh dilihat daripada tab di tepi ini, label di tepi ini yang dipecahkan kepada 6 label. Setiap bahagian label mempunyai 2 warna. Bermakna satu orang yang memiliki buku Color Guidebook ini akan mengetahui 120 jenis warna yang bersesuaian dengan tona kulitnya. Alat ketiga yang ada di dalam harmonizer ini adalah sesuatu alat yang lebih comel yang dipanggil cakra warna. Cakra warna ini menunjukkan cara-cara untuk memadankan warna. Terdapat 5 jenis cara untuk memadankan warna yang ditunjukkan dengan menggunakan cakra warna ini. Pertamanya, teknik yang dipanggil sebagai teknik monokromatik. Keduanya, teknik yang dipanggil sebagai analogous. Ketiganya, teknik yang dipanggil sebagai complementary. Keempat, teknik yang dipanggil sebagai split complementary. Dan terakhir sekali, teknik yang dipanggil sebagai teknik triad. Begitulah tadi kita telah berkenalan dengan 3 alat yang berada di dalam harmonizer, iaitu skin tone finder, color guidebook dan juga cakra warna. Langgan ataupun subscribe untuk dapatkan video berikutnya yang berkaitan tentang cara-cara lebih terperinci menggunakan ketiga-tiga alat ini.